Pemirsa channel pecinta sepak bola tanah air, ini dia pertandingan Big Match Laga Akbar di pekan ke-15 Shopee Liga 1 2019. Dan kita lihat ini dia situasi terakhir di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelian Pamekasan Madura United. Dan ya, kita lihat ini dia satu gerakan ataupun satu kampanye. Ya, satu kampanye ya, karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini ada sebuah rasis ya, kalau bisa dikatakan ya, sebuah insiden rasis. Ya, line up di bench ada cukup banyak ya, ini pemain-pemain terbaik, ada Gilbert Sani, Greg Nwokolo, Alexander Rakic, lalu juga Abimanyu. Dan sementara di line up kita lihat seperti tadi kita sudah sebutkan, ada Andik Firmansyah, lalu juga David Lali, sementara United. Sementara kita lihat ini dia official line up yang diturunkan oleh Bali United, menyimpan Irfan Bahdim di bench dan juga Taufik. Ini sepertinya memang ada satu strategi khusus yang dipersiapkan oleh Coach Deco. Iya, Bahdim di cadangan, Taufik cadangan juga bagian dari strategi yang... Madura United menghadapi Bali United langsung dari Stadion Gelora Madura. Musim lalu memperkuat Bayangkara, David Lali, kali ini sebuah tekanan, David Lali peluang, Andi Firmansyah! Lemah tadi, tendangan kaki kiri dari Andi Firmansyah yang memang bukan kaki terkuat dari seorang. Ya, mungkin ini akan saya tanyakan kembali, dan peluang tadi kali ini Bali United. Dua kali tadi double save. Ciba Bantul tidak jauh-jauh dari Jawa Timur. Sebuah tembakan langsung tadi masih bisa diamankan oleh Wawan. Sebuah Spaso kali ini. Spaso bebas tadi Spaso. Sebuah syuting masih lemah dan akurasi yang juga diberikan kepada Ricky Fajri. Nah, kita lihat serangan kali ini tanggung tadi umpan dari seorang Alvin Plache dan M. Rido tadi. Ya, kita lihat bagaimana M. Rido. Ya. Andik angkat di sana, masih muda tadi. Diamankan oleh Wawan Hendrawan. Dan paling ini, pakai 5 kali ini umpannya. Jangan bebas, Andik. Oh, baik. Masih bisa diamankan tadi Andik. Wawan Hendrawan. Paulo Sergio bersiap. Ya, kita lihat bisa diamankan tadi. Jangan bebas. Alvin Plache ternyata tadi melakukan sebuah syuting keras yang masih melambung ke atas. Bali United kali ini Paulo Sergio jelas lagi-lagi offside dalam tayangan ulang. Ya, kita lihat dua langkah bahkan dari pemain